Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah klik tayangan ini. Lanjut pengiriman box feeder yang akan terpasang di Jembatan Layang ke-23 arah Bandung. Dan di sini ternyata di jalur subgrade 26 kita nampak sudah melihat bakal calon pemasangan tiang OCS atau overhead catenary system. Saya juga baru ngeh ya, ternyata di pemasangan tiang listrik aliran atas ini untuk bagian dasarnya seluruhnya sudah terpasang, terutama pada bagian jalur subgrade. Kometo girder transporter dari casing yard 2 melintasi jalur subgrade 26 untuk pemasangan box feeder di Jembatan Layang ke-23 arah Bandung. Bisa kita lihat bakal calon tiang OCS sudah berdiri seluruhnya di jalur subgrade ke-26 ini. Jadi nanti tinggal pemasangan tiang listrik aliran atas untuk dibautkan ke bagian dasar tiang OCS ini sobat. Tak terasa nanti setelah pemasangan box feeder seluruhnya, yang kurang lebih sekarang tersisa 30 box feeder lagi untuk seluruhnya tersambung, nanti pemasangan listrik aliran atas tinggal disambungkan ke bagian dasar tiang ini. Terima kasih sudah menonton dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.